إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ايها الناس معشر المسلمين سيدنا صلاه الجمعه عند يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu salat-salat Jumat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay'thimun. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, adanya kita semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah tersebut adalah ibadah salat Jumat yang sedang kita kerjakan. Sehingga dengan hadirnya kita, dengan adanya kita dalam jamaah salat Jumat ini adalah merupakan tujuan utama hidupnya kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya yaitu nikmat hidayah. Dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan langkah kaki kita di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan duniawi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kewajiban kita meringankan langkah kaki kita menuju ke masjid untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat Jumat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in la aziidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid dan jikalau kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya la in syakartum la azidannakum kalau kalian bersyukur maka aku akan menambahkan nikmatku wala in kafartum inna adhabi lasyadid namun jikalau kalian kufur atas nikmatku maka ingatlah bahwa azabku sangatlah pedih Salah satu bentuk syukur kita adalah mensyukuri dengan tetap menjalankan perintah Allah dengan memprioritaskan ibadah kepada Allah di antara kesibukan-kesibukan kita lainnya di tengah kegiatan kita maka kita tetap menjadikan prioritas utama kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan segala aktivitas kita ketika telah diserukan untuk salat Jumat berjamaah, untuk salat wajib berjamaah, maka kita memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Wama jinna wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Hidup kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Setiap kegiatan kita harus diniatkan ibadah kepada Allah. Hari-hari kita harus didasarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dibalik. Salat bukan menjadi selingan daripada kegiatan kita. Namun ketika menunggu waktu salat kita mengerjakan ibadah, kita mengerjakan kegiatan aktivitas duniawi kita. Ketika datang ibadah, itulah yang sebenar-benarnya hidup kita. Ketika datang panggilan azan, ketika datang seruan azan, maka itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Hidup kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Kegiatan kita yang lainnya pun harus didasarkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah. ورجل تعلق قلبه بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع فيه وافترق على ذلك ورجل دعته رأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا يعلم shimaluhu ma yunfiq yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah ada tujuh golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah lindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala apa tujuh golongan tersebut yang pertama Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang memimpin dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan dasar kepemimpinan Dia adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkannya. di padang mahsyar nanti di antara tujuh golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala lindungi yang pada saat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dalam keadaan hufatan urat dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian tanpa alas kaki sama sekali Pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keadaan umat manusia di padang Mahsyar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana bisa manusia Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan dalam keadaan telanjang, laki-laki dan wanita terlihat auratnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, di saat itu orang sudah tidak memikirkan lagi masalah aurat, manusia sudah tidak terpikirkan lagi masalah aib, manusia sudah tidak terpikirkan lagi malu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemana akhir daripada kehidupan mereka yang akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan jannah awinnar surga atau neraka di padang mahsyar ini semua orang akan merasa ketakutan akan merasa kebingungan dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala dikatakan Rasulullah SAW ada tujuh golongan yang Allah akan lindungi kemudian para ulama menjelaskan tentang hadis ini bukan berarti hanya terbatas tujuh golongan ini saja tapi tujuh golongan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang akan Allah Subhanahu wa taala lindungi dan ini menjadi pelajaran untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi salah satu daripada tujuh golongan ini. Yang pertama tadi imamun adil, pemimpin yang bijaksana. Pemimpin di sini bukan hanya pemimpin yang berskala umat besar, namun juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rain, wa kullukum masulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Kita sebagai kepala keluarga pun adalah pemimpin dalam kepala keluarga. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya Sebagai pemimpin keluarga kita bertanggung jawab atas keluarga kita Bagaimana kita memimpin keluarga kecil kita Bagaimana kita mendidik istri kita Bagaimana kita mendidik anak-anak kita Bagaimana kita mengingatkan keluarga kita untuk senantiasa menjaga salat menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramar ma'nu, beramar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah keluarga kita sehingga kita menjadi salah satu pemimpin di tengah keluarga yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam salah satu daripada tujuh golongan yang Allah lindungi di padang mahsyar nanti. Kalau kita sebagai pemimpin yang lebih tinggi lagi, pemimpin RT, katakanlah pemimpin RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, maka kita akan bertanggung jawab atas orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya termasuk daripada tujuh golongan yang Allah akan lindungi di padang mahsyar nanti. Yang kedua adalah syabun nasyafi ibadatillah, Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya mendidiknya dari kecil, menjaga pergaulannya, menjaga lingkungannya, menjaga pendidikannya, memasukkan pendidikan anaknya ke pendidikan yang Islami, pendidikan yang terjaga, hafid Quran, pesantren, jenjang pendidikannya sampai terus, pendidikan yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tumbuh besar dari mulai kecil, remaja, dewasa, hingga dia tua dalam keadaan nasha'afi ibadatillah, tumbuh dalam mereka beribadah kepada Allah, masa remajanya dihabiskan di lingkungan yang berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, salat ke masjid, kiraatul Quran, hafal Al-Quran, menjaga pergaulannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia termasuk daripada tujuh golongan tadi. Yang ketiga, rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Ketika dengar suara azan, sebelum azan, melihat jam sebentar lagi akan azan, dia langsung ke masjid. Ketika ada seruan kajian, ada undangan kajian di masjid, dia bersegera ke masjid. Ketika ada acara kegiatan di masjid, dia ikut kegiatan di masjid. Hatinya tergantung dengan masjid. Inginnya selalu berada di masjid. Apa-apa ingin di masjid. Rajulun qalbuhu bil masajid. Hatinya telah terikat dengan masjid. Kemanapun dia pergi mencari masjid. Sedang safar pun mencari masjid. Maka orang yang hatinya tergantung di masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya, Allah akan memberikannya perlindungan di padang mahsyar. Yang keempat, rojulun, da'at humra'atun, wajamalin, fakala ini Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita, da'at yang memiliki kedudukan wajah malin dan cantik jelita dalam kondisi yang secara manusiawi siapapun pasti akan tergoda tapi karena imannya yang kuat dia berkata ini akhafullah aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap manusia memiliki syahwat setiap laki-laki memiliki nafsu Nabi Yusuf Nabi Allah Yusuf alaihissalam seorang manusiawi juga memiliki nafsu ketika digoda oleh seorang wanita zatu mansib yang memiliki kedudukan istri seorang aziz istri seorang pejabat di zamannya cantik cerita, terkenal wanita yang paling cantik di zamannya maka dia berkata apa ini akhafullah saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saya tidak mau siapa yang tidak mau tapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala zina dan janganlah dekati zina. Orang yang bisa menahan dirinya dari godaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikannya akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Siapa yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala rajulun tasaddaqo bi sadaqatin fa akhfaha seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dia menyembunyikan sedekahnya sampai sampai hatta la ta'lamu ta shimaluhu ma yanthuqu yaminuhu Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saking dia tidak ingin menunjukkan sedekahnya, saking sedekahnya betul-betul karena Allah, subhanahu wa ta'ala, tangan kirinya pun tidak tahu berapa yang disedekahkan tangan kanannya, berapa yang diinfakkan tangan kanannya. Dia semata-mata berinfak karena Allah, subhanahu wa ta'ala. Semata-mata bersedekah mengharapkan wajuh Allah. Semata-mata dia berharap balasan dari Allah di hari kiamat, bukan beralasan karena manusia, bukan karena ingin dipuja, bukan karena ingin menjadi pejabat, bukan supaya dipilih menjadi pejabat, bukan untuk ria, bukan untuk dikatakan. Orang ini adalah dermawan. bukan tapi betul-betul liwajhillah -betul, sedekah yang diberikan dia berharap nanti balasannya bukan dari manusia tapi dari pencipta manusia Allah Azza wa Jalla rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiq yaminuhu seseorang yang bersedekah maka dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Golongan yang berikutnya adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat aina seseorang yang senantiasa mengingat Allah di tengah malam di keadaan yang sendiri khali Seorang yang bersendiri, menyendiri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dosa-dosanya, teringat akan kesalahan-kesalahannya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Fafadat <aynah> maka mengalirlah air matanya. Betul-betul dia bermuhasabah dari hati. Dia beribadah, beriktikaf di masjid Menyendiri tengah malam salat tahajud Di rumah salat tahajud Sendiri Jauh dari pandangan manusia Di tengah malam sepertiga malam Dia mengangkat tangannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gfirli Allahumma Ya Allah ampunlah dosaku Dia mengucapkan Allahumma gfirli dari hatinya Tapi mengalir air matanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rajulun Allah Khalian Fafadat Seorang yang ingat kepada Allah di tengah malam, di tengah kesendirian, maka mengalir air matanya. Kemudian ada satu golongan lagi, tadi yang sebelumnya yang Uh, disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rajulani tahabba fillah ijtama'a fihi ala dhalik. Dua orang laki-laki, dua orang hamba Allah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saling mensupport untuk beribadah kepada Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Mereka berteman karib bersama-sama pergi ke kajian, saling meningatkan. Yang satu jika lupa diingatkan oleh temannya. Setiap manusia ada dalam, ada dalam keadaan yang namanya futur, dalam keadaan yang imannya lagi turun. Al imanu yazid wayangkus, yazidu bettaah wayangkus bil -masyia. Al iman dalam keadaan bertambah dan berkurang. Iman bertambah dalam keadaan ketika dia taat kepada Allah dan berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah imannya Yazid dan pernah imannya Yangkus. Ketika ada dua orang hamba Allah yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, temannya mengingatkan Anjali susaleh, teman yang saleh, teman yang karib saleh. Ketika temannya futur, ketika adan berkumandang malas, yang satu mengingatkannya, ayo kita ke masjid. Ketika yang satu lagi malas ikut kajian, temannya mengira, ayo kita ikut kajian. Ketika yang satu keadaan, keadaan futur, dia mengingatkan saling mengingatkan. Rajulani. tahabba fillah, saling berkasih sayang, saling cinta hati karena Allah bersama-sama karena Allah dan berpisah karena Allah sering kita lihat orang yang masya Allah dari kecil dari remaja sama-sama masuk pesantren ketemu di pesantren berteman karib akhirnya kemudian mengaji bersama-sama keluar dari pesantren ikut kajian mengajar dan seterusnya tumbuh di tengah-tengah ibadah kepada Allah saling mengingatkan Kemudian sampai berkeluarga, sampai kemudian berpisah, entah itu karena pisah dalam keadaan satu di tempat yang lain, satu di tempat yang berbeda, atau berpisah karena ajal yang telah menjemputnya. Ketika terpisah, hubungan persaudaraan ini dari awal pertemanan mereka karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka termasuk daripada. tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah hadana lihada Wa ma kunna linahtadi linah laula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu La nabiya ba'dah amma ba'd Ibadallah kaum muslimin Sidang salat jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan kita bahwa hidup kita bahwa adanya kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan Allah tidaklah ciptakan dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini merupakan ayat dasar daripada pembelajaran tauhid. Ketika kita mempelajari tauhid, maka ayat ini menjadikan ayat dasar utama untuk mengingatkan setiap manusia bahwa ibadah kepada Allah semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, hendaknya kita dasarkan untuk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Jumat ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا عبادا شكورا ولا تجعلنا عبادا كفورا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة